sehingga pada pagi hari ini kita berkesempatan berkumpul dalam kondisi yang sehat walafiat insyaallah dan penuh dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga syafaatnya telah untuk kita semua. Yang kami hormati Dinas Perikanan Kabupaten Kaltim yang dalam pagi hari ini dipimpin oleh Bapak Kepala Bidang Perikanan Bapak Sabto, kemudian juga pada jajaran dan staf dari Dinas Perikanan Kabupaten Kaltim, dan juga pada rekan-rekan semua yang pagi hari ini telah hadir di tempat ini di Burung Mandi ya Pak. Mandinya di mana? Oke, Pak. Jadi bicara soal burung, izinkan kami berpan tentang burung. Burung elang terbang di atas kali. Di seberang kali ada taman dan hutan lebat. Jauh-jauh kami datang untuk kedua kali untuk bertemu dan bersua teman dan sahabat. Sepertinya para peserta ini sekitar 60-80% muka-muka lama ya, teman-teman lama yang hadir. Jadi insya Allah sudah banyak yang kenal, jadi mungkin tidak perlu kami memperkenalkan diri, tapi buat teman-teman yang baru jumpa, saya Anang dari Cilacap, bukan dari Jakarta. Kalau yang dari Jakarta artis ya Pak, penyanyi. Kalau yang dari Cilacap tukang cyber Pak. Bawa 3 orang kru dari yang dulu juga datang ke sini berkami, Mas Kasmino atau Mas Parjo, terus Mas Yulianto, kemudian yang lagi ngamera Mas Heri. Mas Heri masih bujang, yang berminat untuk ngangkat mantu silakan berangkat. Oke Bapak, semua yang hadir kami mohon izin kami mulai untuk pelatihan kerja fiberglass di tahun 2023 ini, melanjutkan kegiatan di tahun 2022 kemarin. Meskipun sudah pernah kami sampaikan, mungkin tidak ada salahnya kita sambil sama-sama mengingat tentang fiberglass. Jadi kenapa Pak Kabid atau Dinas Perikanan Kabupaten Kaltim mengundang kami? Karena mungkin insya Allah baru kami satu-satunya perusahaan pembuat perahu fiber yang bersedia untuk menularkan ilmu atau memberikan apa yang kami tahu untuk kita pelajari sama-sama. Kami sudah kurang lebih sekitar 22 tahun berkecimpung di fiber, sehingga kami merasa sangat berdosa apabila anak cucu kita nantinya untuk beli fiber lagi, perahu lagi harus impor dari Filipina, dari China, dari Singapura. Jadi menjadi rasa tanggung jawab kami bahwa kami harus sedikit banyak memberikan apa yang kami tahu agar teman-teman atau saudara-saudara kita tidak asing dengan fiber. Kan gak lucu kalau nelayan Indonesia nanti perahunya finger impor Pak.